Cara membuat teks putar 3 dimensi menggunakan dua software yaitu Prehend dan Macromedia Flash. Contoh misalnya kayak gini ya. Misalnya kita akan membuat tampilan presentasi menggunakan autoplay. Nih, kita ingin mengisi di sini dengan ya seperti ini. Depok Cyber Community yaitu ilustrasinya dalam bentuk teks putar untuk mendukung ini. Jadi tulisannya jangan yang lain-lain, yaitu Depok Cyber Community ya. Misalnya seperti ini. Nah, kita akan mencoba membuat teks putar 3 dimensi seperti itu. Caranya adalah kita buat dulu tulisan di Macromedia Prehend. File new. Kita buat lingkaran. Ini apa aja ya, misalnya dinas pendidikan Depok. Agar tulisannya dari sini ke sini dan dari sini ke sini, nah di sini kita enter SFP dari atas Depok. Ini kita kurung ya. Lalu kita klik teks. Attack to path. Jadi teks mengikuti path atau lingkaran. Kalau dia segi 4, dia ngikuti segi 4. Kalau dia garis lengkung-lengkung, dia ngikuti garis lengkung-lengkung. Kalau lingkaran, ngikuti lingkaran. Hurufnya misalnya diberi warna kebiruan. Ini kurang besar, bisa ditambahkan 36. Mau ditebalkan juga boleh seperti ini. Yang atasnya misalnya dibuat agak beda dikit, birunya lebih muda mungkin. Nah, seperti ini. Nah, inilah langkah pertama yang harus kita buat bahan untuk membuat teks putar 3 dimensi. Kemudian ini harus kita simpan. Teks ini kita klik dulu file export. Export. Nah, ini ada SWF. Cari SWF. File export. Nah, di sini harus yang SWF. Nah, ini dia Macromedia Flash ya. Ingat Macromedia Flash. Jadi file teks ini menjadi file SWF. Klik di sini. Kita ketik teks putar, klik di sini, seleksi ya, lalu ada di My Dokumen, ingat save. Nah, kita lihat di My Dokumen, mana nih My Dokumen? Nah, di sini ada teks putar. Nah, seperti ini. Adanya di My Dokumen, teks putar itu. Nah, ini udah jadi. Selanjutnya, kita harus buka Flash, dalam hal ini Flash 8. Pilih Flash dokumen, lalu klik file import to stack. Lalu cari My Dokumen tadi, teks putar ini dia, teks putar, open. Nah, muncul seperti ini. Lalu kita tekan Ctrl A seperti ini. Jadi tujuannya untuk menyorot semua teks tersebut. Lalu kita modify
Konpetu. Konpetu simbol. Kasih nama teks. Kasih nama teks. Di sini pilihannya grafik ya. Pilihan jangan movie clip tapi pilihannya grafik. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita harus modify lagi. Modify convert to symbol. Lalu kita beri nama lagi. Misalnya text mopi. Text mopi. Text mopi. Nah, tadi pilihannya grafik, sekarang pilihannya mopi. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik ganda nih, yang ini teksnya. Klik ganda, double klik maksudnya. Perhatikan ini ada tulisan scan 1, begitu nanti kita klik double klik, nanti di sini ada. Nah, perhatikan. Nah, teks mopinya udah muncul. Lalu di sini ada frame ya, frame 1 sampai banyak gitu ya. Kita pilihnya yang 120 dulu. 120, nah di sini. Pilih 120. Lalu kita klik kanan di sini, klik kanan, insert keyframe, insert keyframe, ini dia. Artinya nanti agar animasi ini berputar selama 10 detik. Atau 10 kali 12 FPS ya. Lalu kita disuruh klik kanan di salah satu, pokoknya antara 1 sampai 120, misalnya di 80 sini. Ya, lalu kita klik kanan di sini. Klik kanan. Create motion twin. Create motion twin. Klik di sini. Pada kotak dialog properties di sini maksudnya rotasenya jangan auto tapi pilihnya CCW. CCW ini biarkan di angka 1. Lalu kita klik pada scan 1. Nah, muncul seperti ini. Lalu kita klik pre-transform, ini nih ada sini. Klik. Nah, seperti ini. Lalu kita klik rotase dan skew. Ya, rotase dan skew itu ini. Nah, klik. Supaya ini bisa geser gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi tinggal dimain-mainkan, kalau munculnya begini berarti rotase tuh. Kalau yang begini tinggal geser-geser ya. Nah, seperti itu. Lalu kita simpan file save as. Save as misalnya namanya dimensi rotase, misalnya rotate. Lalu kita save. Nah, kita coba dulu dengan cara tekan Ctrl N. Nah, ini sudah muter tuh. Berarti kita sudah hampir berhasil. Sudah hampir berhasil ya. Yang penting teks kita sudah mulai berputar. Lalu kita coba membuat efek bayangan, ini kita keluar dulu. Cara membuat efek bayangan. Tadi yang contoh saya tadi itu bayangannya ada 6, ada 7, ada 8 juga boleh ya. Dalam hal contoh ini nggak usah banyak-banyak, misalnya 3 saja. Lalu kita klik insert layer. Ini insert layer ya. Klik di sini. Tadi di sini, tadi ini teks ya. Kita kasih nama, double klik caranya di situ tadi. Di sini double klik. Kita tuliskan teks, teks,
Yang di sini double klik, kita klik baik. Bayangan satu misalnya. Terus teks asli taruh di atas, cara di drag bawa ke atas. Nah, teks asli tetap ada di sini, sedangkan bayangan ada di sini. Gitu caranya. Jadi tinggal diganti namanya bebas aja apa. Kalau teks asli, maksudnya tadi yang ini asli, bayangan antara bayangan dari dia gitu. Lalu kita klik kanan pada frame 1. Frame 1 itu ini frame namanya. Klik kanan frame 1. Klik kanan frame, copy frame ya. Copy frame. Kopinya kemana? Ya ke sini ke bayangan. Lalu kita klik kanan paste frame. Nah, seperti ini. Jadi dia sudah ada bayangan nih. Nah, coba kita tekan shift. Shift. Ya, sudah ada tanda panah bawah. Ini bisa kita geser ke sini. Ini bisa kita kecilkan. Yang ini juga bisa kita kecilkan. Yang bawah diklik tadi. Ke bawah kan. Jarum ke bawah. Boleh dikecilkan lagi, suka-suka kita. Ini kemarikan agak ke atas, nggak apa-apa. Jangan takut-takut. Kalau takut-takut nggak jadi-jadi. Nah, kemari. Ya. Pokoknya bebas-bebas aja lah. Yang penting dia ini ada bayangannya gitu. Dia nanti dia muter, dia juga muter gitu. Biar orang pada heran. Buat pemula maksudnya yang pada heran. Padahal cuma begini-gini aja. Ini di bawah ini ada color ya, ada color nih bayangannya. Kalau bisa jangan sama ini. Ini ada color, kita ganti dengan tin. Nah, dia akan kelihatan agak buram ya, menit yang kita harapkan. Kita kecilkan dikit juga nggak apa-apa. Kecilkan lagi ininya, bawa ke atas. Bayangannya juga boleh kita kecilkan lagi. Jadi mengecilkannya boleh dari samping, boleh dari mana, terserah. Ini kita buat agak begini juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Mau ke ataskan lagi juga boleh. Ya. Jadi suka-suka, jangan takut-takut. Jadi tadi ini pilih warnanya terserah mau warna apa ya. Mau 80% mau gimana terserah betul. Ya, segini juga boleh. Yang penting beda dengan yang atas ya. Selanjutnya kalau ingin bayangannya bertambah, kita harus nambah lagi di sini, tambah lagi layernya. Nah, di sini. Kita ke bawahkan lagi di sini. Double klik bayangan. Nah, itu boleh. Ya. Nah, ini yang ini kita klik kanan copy frame ininya di sini. Klik kanan paste frame. Tuh. Caranya kayak gimana tadi? Shift. Nah, di bawah kan ini kita kecilkan biar beda. Nah, pokoknya yang bawah dengan yang atas beda. Mau membuat satu lagi bayangannya tinggal ditambah insert ya. Bayang tiga, taruh di bawah ya. Ini kita klik kanan copy frame, taruh di sini paste frame ya. Tekan shift ya, kita kecilkan lagi ininya.
seperti ini. Kemudian kalau ingin ada musik bagaimana? Ya, kita kasih insert layer lagi. Ini musik. Nah, musik taruh di atas, nggak apa-apa. Ya. Lalu kita file import. Import library juga boleh. Import library. Tadi ada di desktop musik itu. Musik pengiring misalnya open. Ini sedang dikerjakan. Ini musik pengiring. Kita tinggal klik di sini. Coba kita coba dulu konferensi. Nah, ini sudah jadi. Lalu kita file export. Export movie ya, export movie. Kita kasih nama teks putar. Teks putar final misalnya. Save ada di desktop. Ada pilihan seperti ini. File buatan kita itu bisa diputar di flash player berapa? Kita pilih player 6 aja misalnya biar nanti bisa di sana kemari ya. Lalu kita klik OK. Ini sedang diekspor. Coba kita lihat di desktop teks putar final. Nah, maka jadilah teks putar seperti ini. Nah, agar file ini nanti bisa dipanggil di PowerPoint, PowerPoint kita harus diinstal dulu Spring Free ya, versi berapa terserah. Demikian cara membuat teks putar pada teks putar 3 dimensi menggunakan freehand dan Macromedia Flash.